lagi ada di warung kopi dan kebetulan ada kawan ini membawa kedondong lengkap dengan bumbunya. Nah, ini kedondong sudah dipotong-potong seperti ini dan ini bumbunya bumbu pedes Madura asli campur sedikit kacang dan ini rasanya mantap sekali ya. Ini namanya rujak kedondong bumbu pedes Madura. Mantap. Bagi-bagi habis hujan, hangat. Mantap. Kedondongnya agak kecut. Bumbunya manis, agak asin dikit. Pedes-pedes. Ada rasa cukanya dikit. Ada aroma cuka. Ini bumbunya serentis. Ini juga ada gula merahnya. Campur sedikit cuka. Cukanya bukan cuka ke toko, tapi ini juga asli. Betul Pak Saleh. Kita betul lagi. Tobung. Pokoknya kalau hujan kedondong, jangan lupa bumbunya. Petis campur gula merah, tambah sedikit cuka dan cabai tentunya. Ini mantap kawan. Jangan lupa komen ya.